Nah, nah, adik adik. Sayang dulu. Ih. Enggak boleh dukung. Dukung tak yang. Go to mami, mami. To mami. Okey. Muhammad anak Asma binti Umais. Problem? Kenal? 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 Tak kenal? Tak kenal? Oh, tak. Seremban, seremban. Ni orang Kajang. Ke Bangi? Ah, alhamdulillah. Okey, okey. Muhammad bin Abu Bakar. Satu isu dengan dia ialah diorang ulama berbeza pendapat. Dia ni kira sahabat ke tidak? Sebab masa dia jumpa Nabi, umur dia setahun dua je. So sempat ke dia nak belajar apa-apa ke, faham ke? Tak faham apa pun, tak ingat pun, no memory pun. So diorang kata dia masuk dalam grup yang satu lagi, grup yang hidup sezaman dengan Nabi tapi tak dikira sahabat. Dipanggil Al-Mukhadramun, Al-Mukhadram. Tapi tak apalah, itu sahaja je, eh? Itulah Muhammad bin Abu Bakar. Tapi ada satu lagi cerita kontroversi yang lagi teruk daripada itu. This is nothing, sahabat tak sahabat. Siapa tahu apa cerita Muhammad bin Abu Bakar? Give me hints lah. Izan ada idea tak? Seriously? Ustaz dengan diploma pengajar Islam ni. Geng ni semua geng-geng ustaz-ustazah ramai ni. Geng diploma semua. Dia pernah terlibat dalam pembunuhan ni. Yes, dia pernah terlibat dengan dalam pembunuhan Osman. Can you imagine that? Imagine bila Abu Bakar masuk Islam, antara orang pertama yang dia dakwah ialah Osman, dan Osman terima. Bayangkan punya rapatnya diorang, rapat sangat sampai, ya aku dah Islam tau, kau nak join tak? Ah, jom aku pun nak join. You faham tak? Itulah kawan rapat. Rapat sampai tak fikir banyak pun, kau dah follow, eh? Whatever kajian yang kau buat, aku percaya. Betul tak? Kan kita percaya kawan kita, eh jom weh, dekat Bangi ada makanan sedap ni. Kita mana tanya, sedap ke? Sedap macam mana? Sejak sampai meletup-letup kat dalam pipi ke apa? Kan kita tak tanya dah, kawan kata sedap, jom. Kita terus pergi setengah jam. Sebab kawan. Dan macam tu juga bila kawan macam apa tu, introduce orang lain untuk kawan kahwin dengan kita tu. Cik kita siapa pula ni? Kan ada kawan-kawan yang introduce kepada kawan. Sometimes blindly you just understand, you know your friend mean well. You tahu dia takkan mengarut punya. Kalau dia cakap orang ni okey, okeylah orang tu. Kerana tak fikir banyak lah. Kawan, macam itulah kawan dengan orang ni. Maka bayangkan punya rapatnya Abu Bakar dan Osman. Okay, now both Abu Bakar dah mati. Ni kisah Muhammad, eh. Sini Abu Bakar dah mati. A few years after that, Umar pun mati. A few years after that, Osman jadi khalifah. Waktu Osman jadi khalifah, ada orang tak puas hati dengan dia punya polisi. Orang kata dia ada favoritism kepada saudara dia dan sebagainya, benda politik lah. Maka orang pun kerumun rumah Osman dan suruh dia letak jawatan. Dia cakap, no way, sebab Nabi pernah suruh aku tetap memakai jubah yang dipakaikan oleh Allah, yang dia faham sebagai kekuasaan. So you can never buka, jangan, jangan buka jubah yang Allah jubah pakaikan. So dia faham macam tu. Dia kata, aku takkan letak jawatan. Akhirnya daripada, dia ada tiga peringkat tau. Peringkat pertama, bagi menteri kau yang korup tu. Usman cakap, no, nanti korang akan buat benda-benda yang zalim kepada dia. Let me do the pengadilan. Dia tak puas hati. Nampak tak? Dia escalate. First, bagi menteri. Tapi dah ramai. Kan biasanya ramai-ramai dia makin marah, dia makin kuat. Bila kita ramai, kita rasa kita kuat sebenarnya. Itu penyakit ramai-ramainya. Dipanggil mob mentality. Mob. Ramai. Jadi dia escalate. Satu, bagi kau punya menteri. Dia cakap, tak boleh. Menteri tu nama Marwan. Okay, next. Bila dah beberapa hari, engkau turun jawatan. Sebab kau macam tak boleh jadi khalifah yang baik. Kata, no, jangan buat macam ni kat aku. Next, apa? Kita nak bunuh kau. Akhirnya, orang pertama yang masuk dalam rumah Osman ialah Muhammad bin Abu Bakar. One of them yang dalam mob tu. Dia masuk dengan pedang. Maknanya dengan niat untuk buat apa dia nak buat lah, kan. Dan ideanya ialah dia tunjukkan jalan, nanti dua kawan dia akan join. Bila dia masuk, Osman tengok je muka Muhammad bin Abu Bakar. Ni anak kawan aku punya anak, kan. That I know your father so well lah. He's the reason why I'm here pun.
So dia kata kalau bapa engkau ada, dia akan sedih ataupun dia akan marah tengok engkau buat macam ni. Tapi Muhammad bin Abu Bakar bukan kenal sangat dengan Abu Bakar, betul tak? Sebab dia waktu kecil-kecil sikit bapa dia dah meninggal. Yang jaga dia sebenarnya Ali, Sayyidina Ali yang jaga Muhammad bin Abu Bakar dekat rumah dia. So bila sebut nama bapa dia, tangan dia menggigil dan dia terlepas pedang, dan dia jadi sedih dan dia terus keluar. Maknanya dia tak dapat nak buat lah. Betul lah cakap pakcik ni, apalah aku buat ni. Dia menyesal lah. Tapi bila dia keluar, kan pintu tu dah buka. Dua kawan dia yang sempat terus masuk, dan diorang akan bunuh Khalifah Uthman. Uthman akan mati dalam keadaan berpuasa, sedang baca Quran, dalam keadaan yang sangat lapar dan dahaga. Puasa dia pun macam puasa terpaksa gitu, sebab memang tak ada makanan, tak ada minuman. Diorang cut supply, tak ada benda boleh masuk dalam rumah. Ya, yang bunuh orang Islam. Oh, fitnah lah. Yes, start daripada kematian Uthman itu, fitnah akan melanda dunia Islam sampai hari inilah. And you can see, yang paling benci dengan orang Islam bukan orang bukan Islam, tapi orang Islam juga. Orang Islam juga yang gaduh sama orang Islam sebenarnya. Kalau tengok yang gaduh-gaduh dalam Facebook kan, kan tu gaduhnya ustaz dengan ustaz, bukan orang biasa macam kita. Orang ustaz-ustaz aliran lah apa, tapi akhirnya Islam macam nak bunuh orang Islam, bencinya dengan orang Islam. Dia lebih relax untuk cakap good morning uncle daripada assalamualaikum kepada kawan dia yang berbeza aliran. Ha, nampak kan betapa teruknya zaman fitnah lah. Ha, tapi nak ceritanya, nama Muhammad bin Abu Bakar memang ada dalam grup tu, walaupun dia menyesal. Dan nanti dia akan jadi governor dekat Kufah kalau tak silap, dan dia akan kena bunuh kat sana oleh penyokong, oleh kira punya orang yang tak puas hati dengan apa yang dia buat lah. Wallahualam. Muhammad bin Abu Bakar. Yang menariknya, Muhammad ni sempat untuk kahwin dan dapat satu anak namanya Al-Qasim. Dan Al-Qasim ini korang garanti tak tahu pasal dia. Confirm tak tahu. Saya rasa lah. Sebab dia ni famous di tengah-tengah dan orang dah lupakan pasal dia orang. Tapi dia orang lah yang menjadi precursor untuk mazhab yang ada sekarang. Dia orang macam pemula tau, pemikir-pemikir fuqaha dipanggil. Dan mereka, dia ni termasuk dalam fuqaha us-sab'ah. Pernah dengar Amin? Yes. Dia orang-orang faqih yang dalam lingkungan tabi'in. Antaranya ialah Qasim ibn Muhammad. Dan di antaranya ialah Urwah. Urwah yang tadi tu. Dan di antaranya Sa'id ibn Musayyab dan beberapa orang lagi. Di antaranya ialah anak sedara Abu Jahal. Bayangkan, Abu Jahal ada satu abang, nama dia Hisham ibn, sekejap eh, sorry, Abu Jahal punya nama betul apa? Amru ibn Hisham. Terbalik, Amru ibn Hisham. Dia ada satu abang namanya Al-Haris ibn Hisham. Al-Haris ada satu anak namanya Abdullah kalau tak silap. Dan Abdullah itulah salah seorang daripada fuqaha of Madinah. Very famous people lah then lah. Now we don't really talk about them because kita dah mazhab kita dah lengkap. Kita boleh katakan yang start talking about fake and blah 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 lah. Okay, Al-Qasim is one of them lah. That much I know about Al-Qasim bin Muhammad. Habis. Isteri Abu Bakar yang keempat, Habibah binti Kharijah. Habibah ni dia akan duduk kat satu tempat namanya As-Sunnah. Dan dekat rumah dia ni lah Abu Bakar akan pergi waktu Nabi mati. You see eh, Abu Bakar dah duduk dengan Nabi a few days ni, tengok Nabi urusan dia bla bla bla, jadi imam semayang dan sebagainya. And then bila nampak Nabi okay sikit, dia minta kebenaran. Nabi, boleh tak aku nak pergi tengok wife aku yang duduk jauh sikit? Maknanya selama ni Nabi, dia boleh tengok wife dia yang lain, umur Ruman semua. Tapi yang duduk jauh tu aku tak sempat tengok. Boleh tak aku, I go now. Nabi kata pergi. Bila dia pergi, dia akan dapat berita kematian Nabi dan dia akan datang balik. Not the same hour lah. Tapi sebab itu kita tahu, kita perasan, kan ada mengamuk dulu dekat Madinah. Uthman akan jadi terdiam. Ali pun akan jadi diam dalam rumah dia. Umar mengamuk waktu kematian Nabi. Abu Bakar will come later. You know why? Sebab dia kat tempat lain, rumah isteri dia yang namanya Habibah ni. Okay.
Dan nanti waktu Abu Bakar 2 or 3 years after this, Abu Bakar will die. Nak dekat-dekat mati, dia akan panggil Aisyah, Aisyah, jaga dua adik perempuan kau baik-baik. Aisyah kata, ha? Dua adik perempuan? Okay, dua adik beradik perempuan lah. Okay, sebab dia sepatutnya ada Asma saja. Mana lagi seorang perempuan? Ah, two sisters. Lepas tu Aisyah kata, apa cerita? Abu Bakar kata, your mother yang ini, bukan mother betul lah eh, Habibah ni, dia tengah mengandung. Dan aku rasa itu pun anak perempuan. Dia rasalah. Abu Bakar memang terkenal sebagai orang yang firasatnya kuat lah. Firasat. Dia pernah sekali dia macam bajet-bajet tengok satu orang tu, aku rasa rumah kau kena tengah-tengah terbakar lah. Something happen kat rumah kau. Orang tu lari betul tengah terbakar. Firasat dia tinggi. I can talk more about this nanti kejap lagi. Ini part of it lah. Sebab Nabi pernah cakap, berhati-hatilah dengan firasat orang yang beriman. Sebab dia macam dibantu oleh Allah dengan special ni. You know something? It doesn't just come like that. Firasat ni datang dengan, dia bukan benda yang, okay eh, saya ada firasat yang baik, okay? Okay, akak tanya soalan apa-apa. Come here, one after. Faham tak? I tak boleh buka klinik tau. Klinik firasat. Bukan. It's just, it comes naturally and bukan plan. Faham tak? Bukan awak plan macam, ah, engkau kan, engkau mati esok, engkau, faham tak? Bukan macam tu punya firasat. Like orang buat sekarang main-main, tengok tangan dan sebagainya. Itu tilik nasib. Firasat ialah calculated guess ataupun intellectual guess yang dibantu pula oleh wahyu lah daripada Allah lah. Tengok-tengok dia ni macam tak boleh percaya sikit lah. Saya rasa kita semua ada benda tu. You cakap dengan dia, dia cakap semua okay, clear. Tapi instingnya dia panggil gut feeling, whatever feeling, bone feeling ke. Gut tu perut, bone, intuition ke. Macam something is wrong with this guy lah. Just stay away. Ah, cukup. Bila orang tanya you, okay, di mana bukti yang you kena stay away from that man? You ada bukti tak? Hampir tak ada. I just don't feel okay. So that is part of firasat. Ya, pada firasat. So Abu Bakar ada firasat yang kuat dalam bab ni. Dan Ummu Kulsum akan lahir daripada yang kata satu lagi sister tu setelah kematian Abu Bakar. So dia tak pernah jumpa Abu Bakar lah, Ummu Kulsum ni. Dan ceritanya ialah dia akan kahwin dengan Talhah ibnu Ubaidillah. Talhah ialah salah seorang daripada Asyara Mubashara, 10 yang dijamin syurga dalam satu hadis yang Nabi sebut. Banyak lagi sahabat lain yang dijamin syurga, yang disebut dalam satu hadis ialah 10 orang je lah. Kita nak go through tak 10 orang tu? Nak try? Nak try tengok kita tahu tak 10 yang dijamin syurga yang dalam hadis? Kajian, kena dalam dalam belajar ada? Dalam grup kena. Grup diploma? Okay. Siapa yang dijamin syurga 10 orang? Jom. Dalam satu hadis. Start dengan siapa? Nabi. Takkanlah Nabi. Nabi cerita pasal Nabi, tak payah cerita. Memang tempatnya syurga. Yes. You know something? If you start with somebody else, maknanya kita tak biasa dengan budaya sejarah Islam. Seolah-olah. Because semua orang yang tulis sejarah, bukan orang Syiah lah, yang ahli sunnah, the first name Abu Bakar Siddiq. Tak logik untuk letak Umar pun tak boleh. Tak logik. Umar nak cakap apa? Ya Allah, I mean, how I wish punyalah tingginya kedudukan Abu Bakar kan? Umar bila tengok dia mati kan, kata, ya Allah, how I wish kan. Sebab Abu Bakar ni dia orang yang Allahu Akbar. Susah lah, betul. Hanya Allah dan Rasul saja dalam kepala dan hati dia lah. Hanya Allah dan Rasul. Yang lain semua simple. Sebab bila dia nak dekat mati, dia wasiat dekat Aisyah, cuba kira harta yang aku ada sebelum aku masuk office sebagai khalifah, harta 3 tahun lepas dengan sekarang, apa beza dia? Yang beza yang lebih tu kau ambil, yang lebih tu bagi kat Umar, recycle balik untuk khalifah yang akan datang. You know why? Dia tak nak lebihan pun, because aku masuk sebab bukan sebagai orang miskin sangat, I have something. Tapi aku tak nak, kebanyakan kita bila jadi menteri jadi apa?
tiba-tiba jadi macam Ratu Elizabeth punya kekayaan. Kan dia sudden search. Terus rumah di renovation. Menang aja jadi adun mana renovate rumah ataupun pindah dah bang. Silap-silap 3-4 biji rumah. Kan manusia zaman sekarang macam tu gila-gila. Abu Bakar cakap apa yang lebih ambil bagi khalifah akan datang. Bagi kat Umar. Yang lebihnya seekor unta dan satu slave. Dia dapat lebih. Mungkin sebagai hadiah dan sebagainya. So Aisyah ni lepas dia mati Aisyah akan bawa dua-dua ni dan bagi kat Umar. Dia kata ini bapak aku suruh bagi sebab ini lebihan daripada apa yang dia ada sebelum. He doesn't want to die having all this in his belonging. Baik. Bila Umar terima ni, sikit je sebenarnya. Sikit je pun. Dia menangis, dia kata, "Eh Abu Bakar, engkau ni buat orang selepas engkau ni susah," katanya. "You are setting a precedence yang susah. Kalau khalifah semua macam ni, susahlah hidup, betul tak?" Umar pun faham, aku mungkin tak mampu buat macam ni. "So you are setting satu benchmark yang agak susah untuk orang lain," kata. Sambil dia cakap macam tu, "Ya Allah, betapa lainnya Abu Bakar dengan kami." Dan dia kata, "Ya Allah, betapa aku harap," okay, dengar yang dia cakap ni, "betapa aku harap aku hanya satu rambut dekat dada dia cukup lah," katanya. Imagine, Umar berasa apa? Punyalah baiknya manusia ni, aku jadi rambut kat dada kau pun jadilah. Tapi jadi manusia, faham tak? Jadilah, aku boleh join kau punya all the blessing. Mana-mana kau pergi aku kat situ, cukup dah. Rambut di dada pun cukup dah, dia kata. Ini rekod dalam sejarah apa yang Umar cakap. Nampak tak betapa jauhnya Abu Bakar? So, jom back to our 10 names. Nombor 1, Abu Bakar As-Siddiq. Nombor 2, Umar. Nombor 3, Osman. Nombor 4, Ali. Nombor 5, Talha Ibnu Ubaidillah. Kemudian lepas cakap Talha, siapa yang cakap nama lain pun dia mungkin tak biasa dengan sejarah. Sebab dua kawan baik ni tak, hampir tak pernah berpisah. Talha dan Zubair Ibn Awam. Talha dan Zubair. Kita dah 6 dah. Zubair Ibn Awam. Kemudian Sa'ad Ibn Abi Waqqas. 6. Jangan sebut dulu. Don't read first. Let them from the memory first. From memory dulu. Okay. Lagi siapa? Abdul Rahman Ibn Auf. Okay, from memory. Jangan cuba ni. Itu baca kan? Insya-Allah. Insya-Allah. Izani cakap saya percaya. Zaid bin Harisah. Bukan. Abu Ubaidah Ibn Jarrah. 9 dan 10 ialah Sa'id Ibn Zaid. Sa'id Ibn Zaid. Soalan. Korang kenal ke yang nombor 10 ni? Anak Zaid bin Abi. Garanti hampir tak ada orang Melayu yang kenal dia ni. Sebab sejarah dia sangat simple dan dia tak ada dalam politik. Talha, Zubair, kita pernah dengar at least perang Jamal Sifin bla bla bla, gaduh-gaduh dengan Ali ni dengan Aisyah. Bersama Aisyah dan sebagainya. All the other names, dia ada banyak sejarah. Sa'id Ibn Zaid ialah orang yang paling low profile dalam grup ni. Paling low profile. Siapa dia ni? Dia ni adik ipar kepada Umar Ibn Al-Khattab. Dia ni lah yang kisah, kalau kita pernah dengar, Umar nak masuk Islam tapi ada orang divert dia ke rumah adik dia. Inilah dia. Yang Umar jumpa tu suami dan isteri, yang isterinya itu adik dia tu. Perempuan tu lah adik dia, iaitu Ummu Jamil. Ni kita belajar tadi tu. Okay. Dia are new Muslim, all Muslims. Yang I mean early Muslims. So bila Umar divert pergi kat rumah, dia nak pukul Sa'id Ibn Zaid ni lah. Tapi bila nak pukul, adik dia ke depan dan adik dia kena, yang perempuan. Bila tengok adik dia berdarah mukanya, dia rasa menyesal, dia duduk. Kemudian dia akan masuk Islam bla bla bla. Kemudian saya nak ceritakan yang lelaki yang jadi suami kepada adik Umar ialah Sa'id Ibn Zaid. Dan dia dari keturunan, dia macam sepupu-sepupu kepada Umar lah sebenarnya. Dia sepupu kepada Umar Al-Khattab. Ya, dari Banu Adi. Yes. Nah, tapi dia tak famous, kita faham kenapa lah. Tapi at least kita tahu dia termasuk dalam 10 orang yang dijamin syurga. Wallahu a'lam. Ada soalan? Habis kot semua yang nama-nama yang saya bubuh dalam ni. Habis. Jom sama-sama sikit lagi. Kemudian kita break kejap. Pukul 1 dah. Stop.
Okey, ada soalan tak? Satu dua. Lepas tu kita berhenti untuk makan. Dengar cerita biryani semua dah siap? Oh no 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 no. Don't tell me. Don't tell me it's nasi ayam. Tak ada soalan? Okey tak? Boleh follow tak sikit-sikit? Sejarah memang bercabang-cabang kan? Okey. Tu Abdullah ni, tak apa-apa, ni je, ni je. Abdullah Ibn Zubair. Ah betul. Ha. Ah betul, bapa dia. Soalan tadi? Tanya je. Sister tanya, Muhammad bin Abu Bakar ni kesimpulannya jahat ke baik? Ya. Yeah. Dia cucu Abu Bakar kan? Eh, anak Abu Bakar? Anak. Jawapannya ialah dia seperti mana manusia-manusia lain, ada baik dan ada buruk dia. Betul tak? Kita semua macam tu kan? Awak ni dikira orang baik ke jahat? Rasa macam baik, tapi pernah tak buat jahat? Nah, macam tu lah. Akhirnya kan, orang yang tak belajar sejarah, dia duk ingat apa? Islam ini macamnya. Islam ini ialah black and white. Manusia ni baik-baik, kalau buruk-buruk. Cerita Piramli dulu-dulu macam tu lah. Mana dia orang tengah-tengah? Kalau mak mentua dia jahat sampai ke hujung. Mak mentua dia yang ala kasim tu. Betul tak? Dia jahat teruk. Semua bidang dia jahat. Dengan budak-budak, dia kasar. Dengan orang tua, dia kasar. Eh. Dan kalau dia baik, ya Allah, dia boleh tukar nama jadi Jibril lah. Padahal hakikatnya manusia di tengah-tengah. Nobody is so angelic and nobody is so devilish. Usually dia in between. Kita semua ada kesyaitanan dalam hati dan ada kemalaikatan dalam hati kita. Dan sebenarnya belajar sejarah sajalah mungkin kita boleh faham manusia ini manusia. Dan daripada diorang mungkin tahu dah, tengok Aisyah pun ada sikit-sikit tak puas hati, kemudian baik balik, kemudian ada tak puas hati, betul tak? Abu Bakar pun ada gaduh, nanti kita bincang ni. Dan kalau korang nak tahu, supaya korang datang lepas lunch ni, ni kira teaser lah. Abu Bakar macam nampak baik je kan sebelum ni, macam tak ada problem kan. Saya bukan suka cakap pasal problem. Saya nak kata Abu Bakar pernah marah yang bersangat-sangat-sangat marah, sampai dia keluarkan kata-kata kesat. Kata kesat tu mungkin orang tak faham pun, dia mencarut, senang cerita. Dan carutan dia recorded dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, bukan dalam kitab-kitab sejarah hujung-hujung kampung tu. Tak. Sahih Bukhari rekod carutan Abu Bakar As-Siddiq. Kita akan bincang nanti lepas main semayang ni. Ada kaitan tak dengan? Bukan. Bukan. Dan nama orang tu bukan Salman. Safwan. Dijamin. Habis sahabat-sahabat lain dari radhiyallahu anhu dia kan. Adakah dia dijamin syurga? Okey. Soalan yang baik daripada abang. Nama abang ni Sirin ni. Sirin. Nama dia sangat klasik ah. Geng diploma kan, abang Sirin. Abang tanya, habis sahabat-sahabat lain macam mana? Ini dijamin syurga. 10 orang. Habis yang lain tak ada jaminan ke? First, jawapan dia, semua sahabat Nabi ada satu position yang bagus di sisi Allah. That's why we say radiyallahu anhu. Nabi pernah bagi blanket recognition lah untuk diorang. Bawa kereta bising. Bawa je lah kereta. Tak apa, nak habis dah yang. Tak apa. Nak habis dah tak apa eh. Boleh sabar-sabar sikit eh. Bagilah can dia dengan ceramah. Baik. So dia kata, don't talk about my sahabat. Nabi cakap, la tasubbu ashabi. You don't talk about, jangan ejek, jangan kutuk sahabat aku. Sebab kalau korang boleh dermakan harta sebesar Bukit Uhud pun, kau masih tak boleh lawan satu dua hari perjuangan mereka. Gitulah.
You cannot samakan kau dengan sahabat. So my sahabat is different, don't talk about them. Tahu tak Nabi tegur ni pada siapa? Nabi cakap pasal Khalid ibn Walid, kutuk satu lagi sahabat. Sahabat kutuk sahabat. Pun Nabi kata kau jangan cakap pasal sahabat aku. Maknanya sahabat kutuk sahabat pun Nabi cakap jangan cakap pasal apa, kata, apa lagi kita nak kutuk sahabat. Nak ceritanya punya specialnya diorang ni lah. So that's a general blanket recognition. Tapi specifically Nabi ada sebut beberapa orang. Ada ulama cuba nak tulis berapa orang yang specifically disebut dalam hadis, dan diorang dapat mungkin 30-40 orang kot. Antaranya bang ialah Bilal dengan tapak kasut dekat syurga. Clear. Dia tak ada dalam 10 orang tau, tapi dia ada hadis lain. Nombor 2, Uwais Al-Qarni. Yes, walaupun dia bukan sahabat, dia dikira seorang tabi'in. Siapa lagi yang korang ingat? Khadijah. Tak ada dalam 10 jamin syurga kan, tapi Khadijah akan, Nabi kata dia akan ada tempat di syurga, dia ada rumah di syurga. Dan rumah tu Nabi kata apa tau? Rumah tu tak ada bising-bising. Kita pun tak faham kenapa kan. Khadijah, ni Khadijah ni, Khadijah akan ada tu rumah di syurga yang tak ada bising-bising, yang tenang. You know why? Boleh jadi ini conclusion ulama eh. Sebab Khadijah orang yang sangat tenang, dan dia tak banyak bising dengan Nabi. Khadijah orang yang tenang dengan Nabi. Faham tak? Nabi pernah ada soal isteri-isteri yang bukan macam isteri Madinah lah. Khadijah ialah isteri Mekah dia. Faham tak? Okay. So Khadijah ialah orang yang sangat tenang, dan lebih macam mak kepada dia, yang jaga dia baik-baik, yang bagi dia motivasi dan sebagainya. So balasan kepada orang yang tenang ialah dia akan dapat tempat yang tenang, tak ada bising-bising. Okay, amin. Khadijah. Kemudian Waraqah ibn Naufal, orang yang awal-awal cakap dekat Nabi tu, masa Iqra tu, dia kata engkau ni Nabi, yang datang kat engkau Al-Namus, yang pernah datang kepada Nabi Musa, and one day orang kau akan halau engkau daripada sini. Nabi akan terkejut. So Nabi akan dapat banyak info dari dia. Ceritanya ialah tak sempat pun nak dakwah ke apa, Waraqah akan mati beberapa hari nanti. Ha. So Waraqah mati dalam keadaan Islam belum form lagi, baru Iqra. Yes. Jadi ulama beza pendapat, dia pertama ke, kedua ke, ataupun tak Islam. Dan you know what, sahabat Nabi pun bincang pasal ni, Waraqah ni kira Islam ke? Dan Nabi pernah dengar ada orang bincang-bincang pasal Waraqah, dekat Nabi kata apa? Don't talk about him. Sebab wallah, Waraqah bin Naufal, wallah dia, aku nampak dia di antara dua jannah. Dia ada dua garden dekat syurga. Jannah means garden sebenarnya. Al-jannah is syurga semuanya. Dia ada dua syurga lah. Waraqah bin Naufal. That means settle lah. So dia antara orang disebut secara spesifik. Dan beberapa orang lain lagi. So dia memang definitely he's a Muslim. Sebab dia cakap, dia tahu engkau ni Nabi. Dan dia cakap apa? How I wish if I have longer life, kan? If I, my life is long, aku akan join kau waktu kau diperangi oleh kaum kau. Dia cakap I wish, tapi dia akan mati sebelum itulah. Okay, wallahualam. Jom cukup dulu. Cukup eh, sambung nanti. Tapi okay tak? Is it getting more interesting or tengah nak tidur ni? Boleh lah, boleh lah. Mike eh, InsyaAllah. Okay InsyaAllah. Kena stop lah makan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.
Macam tinggi sekejap. Macam tinggi. Mestah. Alhamdulillah. Okay. Jom kita go through our notes sikit. Sekarang kita di buku surat kedua. Baik. Ada perkara yang saya dah ajar, saya dah sebut. Jadi kita just skip. Yang pertama, tahun 1 Hijrah. Hijrah ke Madinah. Dari Mekah ke Madinah eh. Tahun 1 eh. Sekarang we can have some mental picture dah kan. Hijrah jadi bila semua tu. Baik. Hijrah ke Madinah, saya dah cerita dah pasal Abdullah jadi informer, Asma jadi pengurus makanan dan Amir dan Fuhairah jadi penghilang jejak. Baik. Masa hijrah ke Madinah ni kita akan belajar satu benda. Aisyah cerita, waktu tu dia kecil-kecil lah. Dia kata Nabi masuk rumah aku, rumah Abu Bakar. Kemudian masa ni diorang tak berkahwin lagi lah okay. Kemudian diorang cerita-cerita-cerita, tiba Abu Bakar tanya, aku ikut kau? Aku? Nabi kata ya. Maknanya selama ni dah 4 bulan orang lain dah mula hijrah, trickle out sikit-sikit. Tak boleh pergi ramai-ramai, nanti kena serang. So sikit-sikit keluar. Orang yang dah pergi antaranya Umar, semua dah pergi dah hijrah. Tapi tinggal Abu Bakar dengan Nabi je secara umum dan beberapa orang lain. Dah 4 months dah Abu Bakar tengah tunggu ni. While waiting, dia siapkan 2 ekor unta dan dia bagi makan cukup-cukup. Dia tahu perjalanan ni jauh, 300 km if you have to go nanti. Dia tunggu. Dia tanya Nabi, boleh tak aku pergi hijrah? Nabi kata kau tunggu dulu. Ha, dia tunggulah. Tunggu. Dia ingat macam ni. Nabi kata kau tunggu dulu. Okay, sekarang kau pergi. After 3 weeks ke apa. So kau pergi. Nantilah aku pergi. Ataupun aku pergi dulu, lepas 5-6 bulan kau ikut ke. He thought it was like that. Rupanya ceritanya ialah Nabi tengah suruh dia tunggu untuk join Nabi sekali untuk hijrah. Itu pun macam sangat wow dah untuk dia. Kita, saya cerita kat korang, kat saya sendiri pun, mungkin kita rasa macam okay, pergi dengan ustaz, tak pergi dengan ustaz, tapi pergi tempat sama, tak rasa apa. Sebab the closest that we can go to Nabi ialah mungkin mufti yang kita sayang ataupun one ustaz. That's like far away from Nabi lah. Sayang pada Nabi ni sangat berbeza dengan sayang kita pada ustaz ataupun adik-beradik lah. Dia lain sikit lah. Bukan lain sikit, lain banyak. Susah nak cakap sebab saya sendiri tak pernah salam dengan Nabi dan tu tak, dan bercakap dengan Nabi. Semoga Allah bagi kita peluang untuk jumpa Nabi dan tanya dia banyak-banyak soalan. Tu tak, banyak benda kita nak bincang dengan Nabi. Korang mesti ingat masuk syurga ni makan buah, makan daging, lepas tu tidur kan. Takkanlah itu je. Sebab bagi orang yang gila buku macam saya, setakat ada makan sedap tu tak best syurga tu. Betul. Saya nak buku. Bagi orang yang gila naik motor besar, dia kata mana motor, mana motor. Betul tak? Gila dia ialah motor. Bagi orang gila makanan, memang dia boleh buat jalan-jalan cari makan dekat syurga. Itu dia. Dan bagi orang yang suka pakaian, oh dia akan sibuk. Allah, hari ni aku nak try tudung Farida, esok tudung Zaleha. Tudung apa, bubuh je apa-apa. Kan? Dan ada orang minat sejarah, saya yakin dia akan sibuk tanya Khalid mana Khalid. Aku nak jumpa Khalid bin Walid. Banyak cerita aku cerita dengan dia. Aku nak tengok rupa dia macam mana. Sebab tengok Umar series, Khalid muka macam garang je. Aku tak rasa muka dia macam tu. Betul tak? Siapa boleh tiru muka orang kan? So aku nak jumpa Khalid, aku nak tanya. Ada orang yang curious bila belajar pasal syurga. Antara yang dia curious ialah apa? Well done. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Dan wildan ni akan yatufu alaihim. Apa dia? Dia akan bertawaf. Maksudnya kita akan berparti. Kita kat syurga nanti, bayangkan lepak-lepak. Dan kita akan minum-minum. Kalau kita nak pizza ke apa, hey boy. So the wildan will become near. Macam orang putih punya cerita yang diorang buat parti yang high-high class tu, yang diorang berdiri-berdiri makan minum. Lepas tu boy-boy tu akan ada. So you just ambil apa you nak, boy tu boleh jalan. Yatufu alaihim. Betul tau, manusia ni sebenarnya cuba nak meniru syurga. Biasalah. Yang orang sibuk buat apa tu, dekat rumah dia, dia luaskan.
direnovate. Kemudian dia buat pagar automatic. Yalah, syurga lah tu, nak dekat-dekat lah tu. Cuma syurga jauh lagi lah, hebat sangat. Pada dia itulah syurga. Kemudian dia tanam pula pokok dalam rumah, supaya nanti nak apa-apa buah, nak apa rambutan, tu belakang rumah dia ambil. Faham tak? Kita nak, kita tengah emulate ataupun cuba nak tiru syurga, tapi syurga lebih jauh-jauh, lebih best lah. Semoga Allah bagi kita peluang untuk masuk syurga. Amin. Yang pasal Wildan tu, ada soalan. Wildan, soalan tak jawab sampai hari ni. Siapa Wildan? Ali, pejang-pejang ni. Wildan ni siapa? Budak-budak tu. Kalau ikut definisi bahasa, Wildan ialah budak-budak umur macam 6-7 tahun yang dia akan jadi pelayan. Timbul soalan, budak-budak ni jenis apa ni? Geng mana? Allah cipta special untuk syurga ke? Budak-budak yang mati waktu umur 6-7 tahun akan jadi pelayan untuk kita ke? Atau atau kan? Jawapan dia apa? Sampai sekarang ulama' tak boleh buat satu jawapan. Jadi ustaz saya cakap, apa kau nak takut? Kau mati nanti, bila kau masuk syurga, sambil kau ambil buah ceri daripada wildan, kau panggil boy, by the way, come here. By the way lah, alang-alang kau ada kerja ni, kau nak tanya, kau ni asal mana sebenarnya? Mesti dapat jawapan. Sebab itu syurga, syurga tak ada tempat untuk kosong, gap, tak ada. Kalau you terasa nak tahu, mesti tahu. Terasa nak makan, dapat. Terasa nak jalan, akan pergi. Terasa nak marah, tak ada. Kan? Terasa nak sedap lagi, akan sedap lagi. Itu syurga. May Allah give us all jannah. Amin. Amin. Kali pertama, terlupa dah apa kaitan. Okay, wakak. Yes. Aku ikut. Aku ikut. Yes, dengan kau lah ni. Allah suruh aku dengan engkau hijrah sekali. Maka bila dengar tu, Abu Bakar menangis sambil gelak, faham tak? Dan Aisyah cerita dalam hadis yang sahih. Dia kata, Aisyah, Masya Allah. Aisyah cerita, dia kata apa? Dia yang riwayatkan hadis ni. Dia kata, itu pertama kali aku tengok lelaki menangis kerana gembira. Menangis sebab sakit mungkin dia pernah jumpa, kan, nangis air mata ni. Tapi first time aku tengok seorang lelaki dewasa menangis kerana happy. Tapi susah kita nak bayang, betul tak? Happy sangat tu, happy macam mana? Allahuakbar, eh? Allahuakbar. Tahun 2 Hijrah, masa Perang Badar. Kita tambah sikit pasal Hijrah tu lah. Abu Bakar ialah orang yang kelangkabut memastikan Nabi sihat atau selamat. Nabi akan duduk atas unta dan baca Quran waktu Hijrah, eh? Sebab Hijrah ialah waktu diorang tengah cari diorang sebenarnya. Kan diorang baru terlepas daripada geng-geng yang pergi ke gua tu. Okay, sekarang ni diorang sebenarnya, we never know. Diorang tengah kat belakang ke kat depan. Jadi yang cerita kat kita ni, orang tu waktu tu dia kafir. Namanya Surakah Ibnu Malik. Tahu tak Surakah yang kau dapat gelang daripada Umar tu? Saya cerita siap-siap. Surakah yang cerita, dia kata, aku naik kuda aku dengan laju nak tangkap Muhammad sebab ada 100 ekor unta atas kepala dia. Reward. Yeah, Surakah was a non-Muslim. Now, so dia kata, aku tengah cari Muhammad dengan Abu Bakar. Dia dapat tahu ada dua orang lelaki tengah jalan seolah-olah nak pergi ke Mekah, Al-Madinah. So dia ni orang Badui. So dia nak intercept lah ni dan tangkap Nabi atau mungkin bunuh Nabi. Cerita ni lah yang kuda dia punya kaki masuk dalam pasir. Dia pun cakap, sebelum tu dia ada buat ni, dia guna Al-Azlam. Apa dia? Tilik nasib lah. Macam ada 3 chopstick. Sampai sekarang ada chopstick yang satu chopstick keluar, yes no yes no tu. Ada ni yes no yes no. Ada ke bang? Gitu-gitu kan, main kan. So dulu punya style dia ada 3. Kemudian dia macam mana tu, satu akan dia pilih, yes no ataupun neutral. So dia buat dulu yes no sebelum dia nak kejar Nabi, dia nak buat benda besar ni. Diorang pun semuanya percaya kepada perkara macam ni. Tapi keluarnya no. Tapi kata no pun no, tak apa, jalan dulu lah. Nanti kira balik lah. Bila dia pergi, kuda dia turun bawah, masuk. Dia kata, eh, dia pun doa lah, ya Allah tolonglah aku, lepaskan aku ni. Kemudian lepas lah. Eh, macam mana? Oh, bagus betul soalan tu. Orang kafir pun berdoa kat Allah ni, apa cerita? Betul tak? Very good question. Bagus. Ya, yeah, macam mana? Yes. Bagus soalan tu, dek.
Dan ini majoriti orang born Muslim dan non-Muslim tak tahu. Tak apa, bagus soalan ni, bagi kita clear. Rupanya Allah sudah disembah oleh orang Arab dan Kristian dan Yahudi dari dulu lagi, sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Bila Nabi Isa mengajar mereka, mereka kata dia anak Tuhan. Kemudian, betul tak? Bila dia mati, atau macam ni, kita percaya dia diangkat, mereka percaya dia mati di salib, mereka kata dia anak Tuhan. Tuhan yang dia cakap tu siapa? Allah. Allah yang cakap dalam Quran. Mereka kata aku ada anak. Jadi dia tengah cakap pasal Allah, cuma cakapnya salah, but still referring to the same person, which is the God. Hindu ke, Jahiliyah ke, Mekah ke, Madinah ke, semua percaya ada satu Tuhan besar. Tapi Tuhan tu besar sangat dan jauh dari kita sebab dia hebat. Maka jom kita minta dekat ustaz kita, kubur ustaz kita ke, batu tinggalan ustaz kita ke, patung ustaz kita ke. Sebab apa? Dia sebagai medium untuk kita sampai kepada Allah. Nampak tak? Sebenarnya all berhala asalnya dari manusia. Berhala Hindu-Hindu semua, contohnya ada gambar perempuan dan gambar lelaki, nampak tak? Dia punya rupanya sangat manusia kan? Sebab sebenarnya dia dulu anak raja yang mungkin baik dan orang mungkin respect dia. Dia mati, orang nak ingat buat patung, kemudian. Akhirnya semua ni still bercakap tentang one big God. Tapi that big God dia orang tak buat patung. Sebab dia orang kata dia sangat jauh, tak tercapai, tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah dengar oleh telinga, gitulah. Ha, sebab tu dalam kitab-kitab Weda pun cakap dia tidak ada form, tidak ni, tidak gitulah secara umum. Itu dia faham masa tu. So Allah ialah sebutan bagi the God bagi orang Arab. Orang Israel, Bani Israel, mereka sebut Allah tanpa syaddah tu. Faham kan? Ataupun Eli, that means my God. Dalam bahasa Arab kan, kalau Allah macam ilahi, maksudnya Tuhan aku kan? Ilahi, ada ya di hujung tu, maksudnya ialah kepunyaan. Faham kan? Pernah dengar ke bahasa Arab macam ni? Kitab means book. Buku aku, nak cakap macam mana? Kitabi. Kitabi, senang. Tak payah cakap kitab anak tak? Kitabi, hadha kitabi, hadha haqibati, ha. So ilahi, dalam bahasa Ibru dia kata Eli ataupun Elohi. So we are talking about the same God. Cumanya mereka syirik kepada Allah, kita tidak syirik kepada Allah. Okay, sebab itu kita akan tengok dalam banyak sejarah, Abu Jahal, Abu Lahab angkat tangan, ya Allah, ataupun demi Allah aku akan bunuh Muhammad. Kita mempelik jap-jap. Macam mana Muhammad, engkau doa ke Allah, engkau nak bunuh Nabi dia? Kita faham sebab kita, sebab sebenarnya dia sengaja sembah Tuhan yang sama. Cuma dia sembah Tuhan itu dan Tuhan-Tuhan lain. Itu maksudnya syirik. Very good question. Question on akidah. Alhamdulillah. Ha? Saya dah lupa cerita saya. Surah Qaf bin Malik. Now a non-Muslim masuk, minta doa, keluar balik, masuk, akhirnya dia tahu dah, aku tak boleh, tak boleh dekat dengan mereka ni. Dia got something ni, mereka ni special ni, di batuan Allah ni. Maka dia kata, hey, orang-orang kat sana, dengarlah, tolonglah aku kan, aku nak pergi dekat, boleh tak? Dia tahu tanpa permission dia tak lagi dekat. Seolah-olah ada satu power yang tengah stop him. So dia bagi permission, datang dekat sikit. Dia cerita, waktu itu aku nampak seorang lelaki atas unta, seorang lagi atas unta juga, tapi yang di belakang tu dia kelangkabut, dia pergi kiri dan kanan, kiri dan kanan. Siapa yang pergi kiri kanan tu? Abu Bakar As-Siddiq. Yang tenang kat depan tu Nabi Muhammad SAW. Maknanya Nabi tengok, okay, you dah buat kawalan kan, you buat kawalan, Nabi terus jalan lah. Abu Bakar sangat risau Nabi dia kena sesuatu. Kita dah boleh bayang sayangnya dia pada Nabi. Okay. So Nabi tak patungan. Sebab tu dia pergi sana sikit, tengok-tengok, tak ada apa, pergi sini. Dia buat sentri lah, kiri kanan, kiri kanan. Dan nanti surakah akan, apa yang berlaku pada dia akan berlaku lah. Tanya saya kemudian lah, kalau nak tahu. Surakah bin Malik. Suspend pula. Sebab hari ni ceritanya pasal Abu Bakar kan, kena habiskan juga. Pendek lah cerita, pendek lah, eh. Jumpa Nabi, kemudian Nabi kata masuklah Islam. Dia cakap Tak nak. Tak masuk Islam dalam masa tu. Tapi boleh tak kita buat perjanjian? Aku takkan lawan kau.
kujat aku sumpah, tulis. Nabi pun buat perjanjian. Dan Nabi, dia simpan surat tu dengan dia. Nanti kampung dia nanti beberapa tahun akan kena serang. Untuk elakkan dia, kenapa dia tunjuk surat. Tengok, aku pernah ada perjanjian tau dengan Nabi. Dia akan lepas dan dia akan masuk Islam kemudian. Nabi dah wafat. Abu Bakar akan wafat. Waktu zaman Umar, this is like 10 years after that, 50 years. 20 years after that. Itu pasal hijrah kan? 20 years after that. Masa dia nak jumpa Nabi tu, yang tak nak masuk Islam semua tu, macam mana Nabi janji dengan dia? Sebab dia tinggalkan harta yang patut dia dapat. Tangkap Nabi kan dapat 100 ekor unta. So Nabi bagi dia satu lagi pilihan lain. Macam, you just be calm, satu hari nanti kau akan dapat gelang Kisra Parsi punya. Dia kan sebut, hah? Yang Ibnu Hurmus tu. Sebab semua orang kenal, macam satu legenda lah. Mereka tak jumpa pun, raja-raja mana kita boleh jumpa. Orang kampung-kampung macam tu. Raja Parsi yang 1,000 kilometer lebih jauh tu, semua orang tahu legendanya. Dia ada satu gelang yang sangat mahal. Faham tak? Legendanya gitu. Macam kita cakap pasal crown lah, crown of princess mana-mana, mana kita pernah jumpa. Tapi dengar ceritanya, harga dia 40 bilion. Ha, gitulah. Wah, are you talking about Ibnu Hurmus punya gelang? Nabi kata, yes, Ibnu Hurmus punya. Betul ke ni? Yes, okay. So dia simpan je cerita tu. Masa zaman Nabi ada, Parsi belum ditawan. Zaman Abu Bakar, Parsi separuh ditawan, sampai Iraq saja, tapi tak sampai dia punya city yang besar. Kemudian waktu Umar, Parsi akan ditawan secara total, dan barang-barang tu akan dihantar ke Umar dekat Madinah. Umar akan cek-cek barang yang datang, sebab itu semua harta rampasan perang gitulah. Dia akan tengok tu gelang, dia kata, panggil Surakah Ibn Malik ini. Mana Surakah? Dia orang tahu ini janji Nabi pada dia. Panggil dia, dudukkan dia, pakaikan dia gelang tu. Orang lelaki kan tak pakai gelang-gelang macam ni. Tapi sebab Nabi dah cakap, aku akan pakaikan kau. Dia pakaikan gelang, dia kata, yes, janji Nabi dah berlaku. Dan Umar akan parade dia ni, bawa dia, arak dia tau, kepada Madinah ni, ni janji Nabi dah berlaku dah after how many years eh? Dan Surakah akan ikut parade tu, layan dia, dan dia dalam keadaan sedih sebab Nabi janji, aku lama dah ni, aku dapat ni sekarang. Maknanya janji dia akan tetap berlaku lah. Kemudian dia akan buka dan dicampak lepas habis break tu semua. Dia kata, aku tak nak simpan ni semua, aku buat tu sebab janji Nabi je kan, I don't need all this lah. Dan semua orang macam jadi emotional lah, sedih-sedih sikit sebab sebab janji, macam mana pun akan datang juga janji Nabi SAW. Baik, tahun 2 Hijrah, masa Perang Badar. Perang Badar ni, siapa yang kat sini join kita punya kelas sirah yang pertama? Pernah join kita punya kelas sirah pertama ya, akak dah. Siapa lagi? You? Sister tak. You. Yang lain tak kan? So saya kena bagi sikit background story. Waktu perjanjian Aqabah yang sini 1 and 2. Tu perjanjian Aqabah tu apa? Hai, menang cerita. Tahun 13, tahun 12 tu ada perjanjian Aqabah. Bai'atul Aqabah. Aqabah nama tempat. Cerita je lah bai'ah. Bai'ah apa? Bai'ah supaya the pledge of between who and who. Nabi Muhammad ambil bai'ah daripada orang cannot be Quraysh, sebab we're talking about Ansar now. Bukan musyrik, orang Madinah. Bahawa orang Madinah akan janji ambil Nabi sebagai anak mereka, jaga Nabi macam anak dan isteri mereka, Nabi dan family dia, dan orang-orang yang hijrah. Ini nak buat hijrah ni. Dan akan pertahankan Nabi di Madinah, macam aku pertahankan family akulah. Orang masuk rumah aku jaga kan. Yes, itu janjinya asal. Bai'ah Aqabah itulah maksud dia. So ingat tak janji dia apa? Kami akan pertahankan kau macam kami pertahankan family kami. Betul? Tapi nama perkataan dia ialah pertahan. Nanti, a few years nanti, tahun 1 Hijrah, tak ada apa berlaku. Bina masjid lah, tukar kiblat dan sebagainya. Kemudian tahun 2 Hijrah, berlaku satu peristiwa. Nabi mengajak lebih kurang 300 orang. Jom, siapa nak ikut? Kita pergi intercept satu caravan yang 40 orang je. Tapi caravan dia besar, banyak harta dia orang. Jom kita tahan dan ambil balik duit kita, sebab dia orang dah rampas duit kita masa kita kat Mekah. Dia orang dah rampas, ada yang tahan harta kita,
ada yang curi barang daripada rumah-rumah kita yang kita tinggal kat Mekah, jom ambil balik harta kita, balaslah balik. So plan asal ialah 300 orang pergi sergah 40 orang. Senang tak? Senang je. 40 orang yang tanpa senjata sangat. Sebab diorang on the way of trade daripada Mekah ke mana? Ke atas. Ke Syria. Itu namanya Rehlata Syita Iwas Saif tu. Nanti balik korang baca balik. Apa tu Rehlata Syita? Rehlata Syita Iwas Saif ialah rehlah musim sejuk, rehlah musim panas. Masa sama musim panas kan? Diorang pergi Syria. Masa sejuk winter, diorang pergi ke Yaman. Itulah Rehlata Syita Iwas Saif. Itulah maksud dia. Yang Allah dah ulang-ulang. Allah ulang-ulang ke sekali je sebut dalam Quran? Saya rasa sekali je lah. Sekali je. Tetapi dalam sejarah, konsep rehlah tu sangat penting throughout the history. Sebab rehlah inilah Perang Badar berlaku. Sebab rehlah inilah Aminah akan kehilangan suami. Sebab rehlah inilah Nabi punya moyang akan mati dekat Gaza, Palestin. Moyang Nabi siapa Hashim. Sebab rehlah ini. Okay. Boleh okay. Boleh ke follow ni? Boleh follow. Tapi dah lepas makan nasi dua kali ni memang hebat lah. Kalau boleh tak tidur sampai pukul 5 ni, kita kena bagi hadiah dah sebenarnya. Adik dah tak dapat hadiah dah ni. Rehlata Syita Iwas Saif. So geng-geng Quraisy 40 orang bawa satu caravan nak naik atas. Nabi nak cuba halang, terlepas. Tapi nanti mereka akan datang on the way balik pula. Nabi cuba halang, terlepas. Bila terlepas, Nabi start berkemping kat sana. Tak tahu diorang terlepas ke tak. Berkemak kat sana. Sambil-sambil Nabi nak diorang terlepas tu, diorang ni, orang Quraisy hantar utusan ke Mekah, cakap tolong, Muhammad dah ambil barang kita semua. Faham tak? Kalau kita nak buat SOS, tak boleh kata tolong, ada orang sakit sikit kan? Nanti ambulans tak datang. Kena cakap sakit teruk ni, bawa ambulans datang. Macam itulah orang tipu doktor kan. Sakit ke? Ya Allah, nak mati dah doktor kan? Padahal sakit sikit je. Dia nak potong queue kan. So untuk SOS dia kena power hard. So diorang cakap habislah kita, Abu Sufyan punya caravan dah kena curi, dah kena rompak. Maka Abu Jahal yang dekat Mekah akan siapkan 1,000 lebih tentera. Dan sekarang ni diorang tengah march towards Madinah. Nabi Muhammad dah keluar Madinah. Dia tengok ada tentera lain. Ada tentera. Dia kata, ha, Abu Sufyan punya geng. Rupa-rupanya geng 1,000 orang. Kan tadi tu diorang prepare untuk 40 orang. 1,000 orang macam mana ni? Dan diorang sekarang di luar Madinah. Ini first time Nabi akan sangkut dalam peperangan. Peperangan pertama ialah peperangan tersangkut. At least kita tanam dalam otak kita. Peperangan pertama Nabi bukan Allah kata go Muhammad and kill them. Bukan macam tu. Sangkut. Kita nak buat benda lain. Tapi alamak, dah depan-depan. Takkan kita nak lari? Sebab kalau lari dia ada unsur pengecut. Kalau kita lari, nama kita akan busuk di sekeliling Arab, kata ha, geng-geng yang takut mati. Sebab zaman tu ialah zaman apa Dia sangat zaman kena tunjuk berani lah. Sebab tak ada siapa akan jaga you. Macam kita sekarang ada international law. Negara kecil pun ada hak dia. Dulu tak ada international law. Negara kecil kalau orang besar rasa nak crush you, dia crush you free je. Orang lain akan tengok dan buat tak tahu. Baik. So akhirnya bila Nabi dah berhadapan macam ni, depan-depan dengan geng-geng Quraisy yang 1,000 orang untuk Perang Badar, 300 orang. Kena bayangkan 300 ni bawa pisau kecil-kecil je. Sebab diorang kan nak pergi sergah je, bukan nak bunuh 40 orang. Sergah ambil barang je. Sekarang ni diorang datang dengan baju-baju t-shirt, dengan seluar-seluar biasa. Faham tak? Seluar three quarter. Macam kita punya zaman inilah. Macam saya pergi perang dengan jubah, kan tak jadi.